السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang permasalahan ilmu faraid, ya, ilmu tentang pembagian warisan. Faslun, ya, fasal, ya, mengenai pembagian warisan untuk bintun, anak perempuan. Wan nisfu fardu bintin wahdaha, anak perempuan, ya, wahdaha sendirian, artinya tidak ada ahli waris yang lainnya, hanya anak perempuan saja yang menjadi ahli waris, maka bagian warisan yang didapatkan untuk anak perempuan adalah an-nisfu, setengah, ya, anak perempuan, ya, akan mendapatkan bagian setengah, ya, ketika dialah satu-satunya ahli waris, tidak ada yang lainnya, ya, tidak ada yang lainnya. Dan jika anak perempuannya itu ada dua atau lebih, ya, dan tidak ada ahli waris yang lainnya, ya, maka, ya, maka bagi anak perempuan dia mendapatkan 2/3, ya, 2/3. Ya, jadi anak perempuan, ya, dia mendapatkan harta warisan setengah, ya, wahdaha sendirian, artinya tidak ada tanpa adanya anak laki-laki, ya, tanpa adanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian an-nisfu, setengah. Dan jika anak perempuan ini jumlahnya 2 orang atau lebih, tanpa adanya anak laki-laki, ya, tanpa adanya anak laki-laki, maka bagian
anak perempuan bintun itu adalah 2/3. Ya, 2/3. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, inilah bagian yang didapatkan untuk bintun anak perempuan. Ya. Dan apabila ahli waris, ya, itu adalah anak perempuan, ya, dan anak laki-laki, ya, yang mendapatkan ahli waris itu, yang menjadi ahli waris itu adalah anak perempuan dan anak laki-laki saja, ya, maka anak perempuan dia mendapatkan satu bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Iya, jadi mereka mendapatkan harta warisan itu semuanya. Ya, nah ketika dibagikan maka untuk anak perempuan dia hanya mendapatkan 1 bagian saja, dan anak laki-laki dia mendapatkan 2 bagian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kemudian ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan, ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena bintun, karena anak perempuan, ya, ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena anak perempuan itu adalah saudara seibu. Ya, saudara seibu. Ya, jadi saudara seibu itu akan terhalang mendapatkan warisan karena adanya bintun, karena adanya anak perempuan. Nah, kemudian jika ada 2 anak perempuan, jika ada 2 anak perempuan atau lebih, ya, jika ada 2 anak perempuan atau lebih, maka cucu perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, maka cucu perempuan tidak mendapatkan warisan kecuali jika cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki. Ya, kecuali jika cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki yang menjadi asobah. Ya, jadi 2 anak perempuan atau lebih itu akan bisa menghalangi cucu perempuan untuk mendapatkan warisan. Ya, kecuali jika ada cucu laki-laki, karena ketika ada cucu laki-laki maka dia mendapatkan asobah, maka cucu perempuan juga mendapatkannya, bagian tersebut. Nah, ketika mendapatkan bagian asobah itu, maka cucu laki-laki mendapatkan 2 bagian,
sedangkan cucu perempuan dia mendapatkan satu bagian. Ya. Kemudian anak-anak ustaz yang ustaz cintai, ya, ahli waris yang lainnya itu tidak akan terhalang, ya, dengan adanya anak perempuan. Ya, ahli waris yang lainnya itu tidak akan terhalang mendapatkan warisan dengan adanya anak perempuan. Ya, hanya membuat berkurangnya, hanya membuat berkurangnya warisan untuk ibu dan bapak saja. Ya. Jadi yang lainnya itu tidak terhalang mendapatkan warisan dengan adanya anak perempuan. Akan tetapi anak perempuan ini adanya ahli waris, ya, ya, dengan adanya anak perempuan ini hanya membuat berkurangnya jatah warisan untuk ibu dan bapak. Iya. Ya, jadi seorang anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki itu dia mendapatkan jatah warisan setengah. Ya. Thumma, kemudian li binti ibnin, kemudian bagi cucu perempuan wahdaha, tanpa adanya cucu laki-laki, dia mendapatkan setengah. Jadi cucu perempuan saja tanpa adanya cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini mendapatkan jatah setengah. Nah, kalau cucu perempuan ini ada dua atau lebih, ya, tanpa adanya anak laki-laki dan cucu laki-laki, ya, jadi cucu perempuan, ya, ketika dia tanpa adanya anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka dia mendapatkan warisan itu 2/3. Ya, 2/3. Jadi sama seperti halnya anak perempuan. Ya. Nah, kemudian, ya, jika cucu, ya, jika seorang cucu atau lebih, ya, seorang cucu atau lebih dari satu itu bersama anak perempuan, yang mendapatkan warisan itu adalah cucu perempuan dan anak perempuan. Jadi anak perempuan
yang bisa menghalangi cucu perempuan itu kalau anak perempuannya itu ada dua. Ya, namun jika seorang, maka anak perempuan ini dia tidak bisa menghalangi cucu perempuan. Dan cucu perempuan ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit yang meninggal dunia. Seorang cucu perempuan atau lebih, jika dia bersama dengan anak perempuan, tanpa adanya anak laki-laki dan atau cucu laki-laki, tanpa adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini mendapatkan bagian 1/6. Ya, cucu perempuan mendapatkan 1/6. Jadi jika seorang cucu perempuan itu bersama dengan anak perempuan, ya, tanpa adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka cucu perempuan itu mendapatkan bagian 1/6. Ya, cucu perempuan mendapatkan bagiannya 1/6. Dan anak perempuan mendapatkan warisannya itu 1/2 atau 3/6. Ya, dan anak perempuan itu mendapatkan jatah warisannya 1/2 atau 3/6. Ya. Kemudian anak-anak ustaz yang ustaz cintai, jadi ini adalah jika seorang cucu perempuan bersama dengan anak perempuan. Jadi anak perempuan ini bisa menghalangi cucu perempuan kalau anak perempuannya itu ada dua. Ya, kalau ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan enggak bisa, cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Nah, ini cuma satu. Ya, jika ya seorang cucu perempuan itu bersama dengan anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6 dan anak perempuan mendapatkan 1/2. Ya, atau 3/6. Ya. Nah, kemudian anak-anak ustaz yang ustaz cintai, ya, ketika adanya cucu perempuan, maka saudara-saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dia terhalang mendapatkan warisan. Jadi cucu perempuan ini bisa menghalangi saudara-saudara seibu laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan warisan. Ya. Jadi ya, adanya cucu perempuan, maka
saudara-saudara seibu, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, terhalang, ya, untuk mendapatkan warisan, ya, terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan, jika ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan terhalang mendapatkan warisan. Ya, jika ada dua anak perempuan, ya, maka cucu perempuan itu terhalang mendapatkan warisan, kecuali, ya, kecuali cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki. Ya, kalau ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan mendapatkan warisan. Karena cucu laki-laki dia mendapatkan asobah, ya, asobah. Maka bersamaan dengan itu, cucu perempuan pun dia mendapatkan jatah warisan. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, jadi inilah, ya, bagian-bagian, ya, yang diperoleh untuk anak perempuan dan juga cucu perempuan. Ya, ya, sebagaimana Ustaz telah jelaskan tadinya, ya, tentang pembahasan bagian-bagian yang didapatkan, ya, untuk anak perempuan dan juga cucu perempuan. Ya, kemudian thumma li ukhtin. Ya, li abawaini. Kemudian juga yang mendapatkan jatah warisan setengah adalah saudari seayah dan seibu. Ya, saudari seayah dan seibu. Ya, jadi jika ahli waris itu hanya seorang saudara perempuan, yaitu saudari perempuan, ya, saudara perempuan seibu dan sebapak, maka, ya, saudara perempuan seibu dan sebapak itu mendapatkan jatah warisan setengah, ya, setengah. Nah, jika ahli waris, ya, ahli waris itu hanya dua orang saudara perempuan, seibu dan sebapak, ya, ahli waris itu adalah hanya dua
orang saudara perempuan seibu sebapa atau lebih dari dua, maka ya saudara ya seibu dan sebapa ini dia mendapatkan 2/3. Ya, jadi yang ahli waris itu cuman dua, ya, ukhtun li abawaini, ya, saudari perempuan seayah dan seibu, hanya itu dua saja atau lebih, maka dia mendapatkan warisan, ya, 2/3. Nah, jika yang menjadi ahli waris itu hanya saudara-saudara laki-laki ya, dan saudara-saudara perempuan seibu dan sebapak, jadi saudari ya, saudara perempuan seibu sebapak itu bersama dengan saudara-saudara laki-laki seibu dan sebapak, maka jatah warisannya adalah untuk saudara perempuan seibu sebapak 1/1, untuk saudara perempuan seibu dan sebapak adalah 1/1, dan untuk saudara laki-laki seibu dan sebapak itu adalah 2/2. Ya, 2/2. Nah, kemudian au atau yang mendapatkan setengah an-nisfu adalah saudara perempuan seayah ya sebapak, ya, maka dia mendapatkan setengah, ya, dia mendapatkan setengah. Ya, jadi untuk jatah, ya, warisan untuk saudara perempuan seayah, ya, ketika dia sendirian, ya, tidak ada bersamanya, ya, nenek, ibu, ya, suami atau istri, ya, maka saudara perempuan itu mendapatkan ya setengah an-nisfu. Dan kalau sekiranya ada nenek pun, ibu, suami atau istri, maka saudara perempuan seayah juga mendapatkan
ya bagian setengah, ya mendapatkan bagian setengah. Ya. Nah, kemudian ketika ahli waris ya, ketika ahli waris itu hanya saudara perempuan seayah, yaitu dua atau lebih, yang menjadi ahli waris itu hanyalah saudara perempuan seayah dua atau lebih, tidak ada yang lainnya, maka saudara-saudara perempuan, ya saudari-saudari perempuan sebapak itu mendapatkan jatah warisan 2/3. Iya. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, jadi ini yang kita baca bahwa bagian setengah itu akan didapatkan oleh anak perempuan, ya ketika tidak ada anak laki-laki, dan begitu juga jatah warisan setengah untuk cucu perempuan ketika tidak ada cucu laki-laki, dan kemudian setengah juga didapatkan untuk saudara perempuan seayah dan seibu. Ya, tidak ada ahli waris yang lainnya. Dan begitu juga ya saudara seayah, ya dia mendapatkan jatah warisan setengah ya ketika tidak ada ahli warisnya yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Bila ada kesalahannya, ini adalah karena kekhilafan Ustaz sendiri. Bila ada kebaikannya, ini semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.